sekarang. Dulu juga selama saya hamil saya disia-siain. Ya. Saya nggak pernah diperhatiin. Sampai saya tuh pengen dulu susu saya hamil tuh pertama kali dibeliin sama dia. Pengennya begitu, tapi kenyataannya? Tapi lama banget nggak dibeli-beliin. Sampai akhirnya ibu saya tuh negor terus. Kamu bilang apa sama ini barusan? Saya udah bilang sama dia, pokoknya saya gak mau beli susu sebelum dia yang beliin. Tapi lama gitu dibeliinnya. Ibu saya khawatir, saya kan mengandung, butuh apa ya? Ya itu dia tadi yang saya pengen. Kalau gak diminum susu nanti anak saya gimana di dalam perut? Sampai akhirnya ibu saya negor terus, negor terus. Kayak iya. Bilang apa sih sama Ayah kok belum dibeliin susu. Pada saat itu Ayah masih tinggal di satu rumah. Iya. Ayah bilang apa pada saat itu? Iya, iya, nanti. Tapi gak dibeli-beliin. Akhirnya pas ibu udah suruh-suruh terus, ibu paksain baru akhirnya dibeliin hari susu. Paksain. Yalah, maksudnya selama saya hamil kan memang tidak ada perhatian yang apa ya, yang sewajarnya gitu yang saya rasakan gitu. Tapi ya, ya sudahlah, semuanya kan udah terjadi. Harus disuruh tepatnya, harus disuruh dulu. Gitu, ya mungkin nggak tahu dia lupa atau apalah. Saya nggak ngerti. Silakan tanya aja orangnya langsung.